lah Kak Suci udah boleh pulang hari ini ya, Devan. Iya. Van. Aku mau nanya sesuatu, boleh? Kamu mau nanya apa? Kamu pernah nggak menonton film yang menceritakan tentang jiwa yang tertukar? Pernah? Kenapa tiba-tiba nanyain soal film? Gak apa-apa, aku cuma pengen nanya aja. Ya, aneh aja tiba-tiba kamu nanyain soal film. Biasanya kamu gak gitu. Aku cuma keinget sama film yang pernah aku tonton dulu. Menurut kamu, gimana kalau seandainya apa yang terjadi di film itu terjadi sama aku? Jiwaku tertukar sama orang lain. Maksudnya? Aku gak paham. Gak apa-apa, aku cuma pengen nanya aja. Aku gak ada maksud apa-apa. Gimana kalau seandainya roh aku masuk ke dalam tubuh Kak Suci? Dan gimana kalau seandainya rohnya kasih masuk ke dalam tubuh aku? Apa yang akan kamu lakuin? Apa kamu akan tetap memilih aku? Rindu, kita ngomongin yang lain aja ya. Kasih pasti udah tenang di sana. Tapi aku cuma pengen kamu menjawab, Devan. Rindu, aku tuh tipikal orang yang mikirnya logis. Aku gak suka berandai-andai, apalagi mikirin hal yang gak masuk akal kayak gini. Kamu tahu kan? Aku tahu. Aku paham. Tapi tolong kali ini aja kamu jawab pertanyaan aku. Gimana kalau aku ini adalah rindu tapi jiwanya adalah kasih? Dan sebaliknya, gimana kalau Kak Suci itu adalah aku? Apa maksudnya Rindu bicara begitu? Dia pasti mancing Devan. Udah ya, Rindu. Aku gak mau. Aku gak paham maksud kamu apa. Tapi aku mencintai kamu. Itu jiwa dan raga kamu, dan aku gak bisa memilih salah satu. Kan aku juga udah pernah bilang sama kamu, aku ingin memiliki kamu seutuhnya. Yang dimana artinya, aku mau jiwa dan raga kamu, Rindu. Kamu paham kan? Berarti kamu akan ninggalin aku kalau jiwaku adalah kasih. Atau sebaliknya, kamu gak akan deketin Kak Suci sekalipun Kak Suci adalah aku. Cukup. Cukup. Aku gak mau ngebahas soal ini, kita ngomongin yang lain aja ya. Udah. Kasih? Tante Nancy? Rindu, tadi Tante Nancy dengar kamu menyebut nama Kasih. Tante, maafin Rindu ya. Rindu gak bermaksud pasti. Tante Nancy sedih karena ingat Kasih. Jangan coba-coba mengungkap jati diri kamu di depan Devan, karena mama bisa bikin kamu menyesal. Maafin Rindu, Tante. Iya, gak apa-apa. Mungkin Tante Nancy yang terbawa sedih mendengar nama Kasih kamu sebut. Kalau gitu Tante Nancy, ke depan dulu ya. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun.
Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.